Cepat sembuh Bang El. Abang El. Abang. Wow, wow, wow. Abang El nampak bahagia dijenguk sama Oma dan para om tante dari Medan. Keluarga Rizky Bilar menjenguk secara khusus keponakan mereka yang tampak udah baik dan segar bugar. Abang El tampak begitu bahagia, apalagi tadi saat main dengan Oma. Ya, Oma Rosmala Dewi dia begitu sumringah, guys. Tidak terjadi apa-apa, Abang emang luar biasa, bikin semua bangga sama Abang. El, cepat sembuh Abang El. Abang El. Abang. Wow, 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 wow. Melihat wajah Abang usai operasi, guys ya, kita sudah merasa bahagia. Apalagi di malam hari ini saat keluarga Medan menjenguk si Abang. Abang nampak begitu menikmati seakan tak terjadi apa-apa. Padahal Al-Fatih Bilar baru selesai dioperasi, guys. Wow, baru usai. Namun ia begitu baik, begitu mempunyai semangat seperti papa bundanya, pekerja keras, dan tentunya Abang sedari pulang dari rumah sakit sudah mempunyai tanda-tanda bahwa dia begitu kuat sebagai sosok baby yang luar biasa, siap menjaga bundanya untuk sang papa tentunya, guys ya. Melihat Abang El yang bikin kita bahagia, kegemoyan, keuangan, serta wajahnya yang kembali merona menandakan bahwa kesehatan kondisi Abang terkini emang udah baikan. Kita doakan akan pulih seperti sedia kala, nafsu makannya naik seperti biasa. Tentunya apa aja nanti diembat sama Abang. Minum susunya, wow, udah berbotol-botol, guys. Bukan cuma 4 botol seperti kemarin, tapi ia udah makin pinter, pingin cepet bisa berlari-lari menemani bunda dan papa tentunya. Dan tak lupa kita juga menyematkan mengirimkan doa, semoga keluarga Lestal dijauhkan dari berbagai fitnahan, karena jelasnya mau dibagaimanakan yang namanya pembenci, mau dijelasin kayak mau dia diklarifikasi pancet, mereka akan tetap membenci karena memang di hati mereka sudah tertanam kebencian. Jadi ya, senyampang dan sesudah Abang Rizky Bilar, Bang B, Papa Bilar udah menjelaskan segala sesuatunya, kini harus dibawa enjoy. Karena kita tahu bahwa di IGS Papa Bilar, Papa Bilar begitu ya marah pada Markona-Markona yang berusaha mendiskreditkan keluarganya, dirinya juga, guys, di dalam hal ini tentunya, yang selalu disebut-sebut numpang, numpang, numpang sama Lesti Kejora. Ya, kita jangan hanya ya berkaca hanya ya melihat Bilar yang sekarang sukses karena bersama Lesti, tapi menganalisa tersebut juga
ada seseorang yang pernah bersama Lesti sebelumnya, yakni mantan pacarnya. Apakah si sukses Bilar? Ya, makanya siapapun tergantung orangnya, dan mereka dipertemukan memang sama-sama membawa berkah dan memberi berkah. Take and give, saling lengkap melengkapi antara Bilar dan Lesti, sama-sama diuntungkan, sama-sama menguntungkan satu sama lain, karena mereka memiliki Lesla lover yang ada di mana-mana. Itu so nice. Ganteng banget. Main. 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 Ganteng banget. Main. I'm the best girl round and round. El mana ya? Nyari ya. El mana ya? Ini ya. Gimana? Gula lagunya. Gula-gula. Atau enggak seperti mati lampu ya, Bang? Ketawa dia. El, cepat sembuh Bang El. Abang El. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.